Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Batakan. Jelang bergulirnya Liga 2 musim 2021-2022, Stadion Batakan yang mengajukan diri menjadi venue Liga 2. Kini pihak pengelola melakukan persiapan guna menyambut Liga 2 musim 2021-2022. Persiapan yang dilakukan yakni pemeriksaan atap stadion. Pihak pengelola melakukan pengecekan pada atap stadion, baik itu pengecekan apakah ada kerusakan atau tidak, serta lainnya. Di sisi lain, untuk tribun stadion, adanya pembersihan pada area single seat, serta pembersihan juga dilakukan pada tribun yang belum dipasangi single seat, dan adanya pergantian bantalan single seat VIP, dan tak lupa pula area dalam tribun juga ikut dilakukan pembersihan. Untuk lapangannya sendiri saat ini sangat bagus, terlihat pihak pengelola secara rutin melakukan pemangkasan dan pencabutan rumput liar guna menjaga kualitas rumput lapangan Stadion Batakan. Untuk akses masuknya pemain dan ofisial juga ikut ditinjau. Direncanakan, minggu depan PT LIB selaku operator Liga akan datang mengunjungi Stadion Batakan dan melakukan verifikasi, dan kepastian digunakannya Stadion Batakan ditetapkan setelah kunjungan PT LIB. Seperti diketahui, Stadion Batakan saat ini merupakan markas dari Persiba Balikpapan, tim yang berlaga di Liga 2 saat ini. Kita patut mengapresiasi pihak pengelola Stadion Batakan karena mampu merawat secara mandiri Stadion Batakan, baik itu rumput lapangan maupun tribun stadion, serta fasilitas pendukung lainnya, di mana perawatan rumputnya sudah sangat baik, patut dicontoh oleh pengelola stadion lainnya. Stadion Batakan ini memiliki kapasitas mencapai 40.000 penonton dan sudah ada 10.000 single seat yang sudah terpasang, dan salah satu stadion non-atletik terbesar dan terbaik di Indonesia saat ini. Semoga Stadion Batakan ini bisa terpilih menjadi venue Liga 2, sehingga kita bisa menonton dari layar kaca merasa nyaman dengan kualitas rumput yang sangat bagus dan sudah berpola refleksi cahaya. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.